Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan ya, selamat bergabung lagi di YouTube channel ini bersama aku, Sahlan. Ya, so guys, apa kabar semua teman-teman dari Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke. Siapa pun kalian menonton video ini, saya harap kalian sehat dan baik-baik saja. So guys, jadi sudah lama aku tidak membuat video, bahkan sudah ada 1 bulan lebih lamanya. Dan aku sangat kecewa pada diri aku sendiri, yang mana di bulan suci Ramadan tersebut aku tidak bisa membuat sebuah momen di tahun ini dan di bulan suci Ramadan tahun ini. Ya, yang aku sesali itu adalah aku menyesali diri aku sendiri yang mana tidak bisa memanfaatkan di bulan tersebut, yang mana bisa memanfaatkan seperti tahun yang lalu gitu. So guys, jadi seperti biasa, yang mana kita ketahui bahwasanya di akhir-akhir ini masih hawa-hawa lebaran gitu. Jadi Sahlan minta maaf kepada semuanya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi jika ada perkataan Sahlan yang kurang mengenang atau video-video Sahlan kurang menghibur teman-teman semuanya, harap dimaafkan dengan sepenuh hati gitu ya. So, jadi di video kali ini ada salah satu permintaan subscriber channel ini, dan ini adalah awal pembukaan pertama video terbaru aku di YouTube channel aku, karena sudah 1 bulan racing atau 1 bulan sudah tidak membuat video coy. Jadi, dan aku sangat kecewa pada diri aku sendiri yang tidak bisa membuat momen di bulan suci Ramadan tersebut coy. Jadi sebenarnya itu bukanlah suatu hal yang disengaja. Memang ya, kita ketahui juga di masa-masa itu kita dunia dilanda sebuah virus corona atau dikenali sebagai COVID-19, dan di masa-masa itu aku sangat sibuk dalam bekerja coy. So jadi kita mulai aja video. Jadi video ini dari Koko Betran, yang mana diupload sekitar 3 jam yang lalu, yang berjudul The Onsu Family Heavy Family Official Music Video. Jadi terus terang aku belum ada menonton videonya. Salah satu subscriber channel ini meminta aku react, jadi aku langsung react aja gitu. So, jadi langsung aja kita tonton bareng-bareng video. 3, 2, 1, mulai, boom. Oke, tunggu sebentar teman-teman. Jadi di video ini kita lihat sekitar 3 jam yang lalu viewersnya itu sudah mencapai 300.000 view lebih ya. Jadi menurut aku video ini adalah salah satu ya heavy family atau gembira dalam sebuah kekeluargaan gitu. Jadi sebenarnya kita ketahui di saat dunia kita masih dilanda coronavirus atau dikenal sebagai COVID-19, ya keluarga Betran Peto dan Ruben Onsu, Talia, dan siapa ya nama ibunya ya? Aku sampai lupa. Mereka menciptakan sebuah lagu, dan ini adalah salah satu contoh yang mana kita stay at home terus di rumah. Dan ini adalah suatu perkembangan bagi anak-anak yang mana mempunyai anak yang berpendidikan dan bisa dikatakan adalah anak yang mematuhi kedua orang tua gitu. So, jadi langsung aja kita lihat lagi coy. Oh,
Oke. Buat happy family durasinya sekitar 3 menitan ya. 3 menitan lebih lah. Oke, jadi video sudah selesai dan semalam aku ada dapat berita bahwasanya Veteran P itu ada duet ya, cover lagu dengan seorang legend, bisa dikatakan seorang banyak dikenali oleh orang-orang gitu ya. Dan video tersebut menjadi trending di beberapa negara, bahkan ya terkhususnya Indonesia gitu ya. Yaitu yang berjudul semalam itu adalah Mob Music S4 Veteran P itu Putra Onsu Kopor Sewu Kuta Tribut To Didi Kempot. Ya, Abang dan Didi Kempot, Veteran P itu duet dengan Didi Kempot yang membawa sebuah lagu tersebut yang menjadi trending, naik dan naik lagi gitu. Jadi aku belum ada react video ini, jadi insyaallah next video kita akan react video ini. So, jadi saya rasa cukup sampai di sini video ini, lebih dan kurang saya minta maaf. Ini adalah salah satu pembukaan video di YouTube channel aku ya, yang mana selama satu bulan ini aku vakum, tidak membuat video sama sekali dan tidak bisa menghibur kalian sama sekali dalam satu bulan. So, jadi next video kita akan react dari salah satu koperan Veteran P itu dengan Didi Kempot yang berjudul Sewu Kuto. Terus terang aku tidak tahu itu artinya apa, dan karena semalam aku sangat sibuk dan tidak bisa membuat sebuah reaction tentang lagu ini. Jadi next video kita akan react lagu ini coy. Dan ya saya rasa cukup sampai di sini video ini, lebih dan kurang saya minta maaf. Ini adalah salah satu pembukaan video terbaru yang selama ini aku vakum selama satu bulan, dan ini adalah salah satu video terbaru aku, dan kita akan mulai untuk bisa menghibur kalian semuanya. Silahkan teman-teman komentar di bawah mau react video apa lagi. Dan ya akhir kata, jika kalian suka dengan video ini kalian bisa like, jika kalian tidak suka kalian bisa dislike juga. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke media-media sosial kalian. Saya Sa'al Gantung mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.